Oke, diketahui, Sobat Benly, ada soal di sini 2 pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi negatif 4. Ditanyakan nilai dari bilangan berpangkat tersebut berapa? Akan kita jawab, konsep yang akan kita gunakan adalah konsep dari bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Jadi ketika saya punya A pangkat M dipangkatkan N, maka sama saja dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya kita kalikan. Ini konsep yang akan kita gunakan. Oke, akan kita cari hasilnya berapa. 2 pangkat negatif 3 dipangkatkan negatif 4 sama saja dengan 2 pangkat negatif 3 dikali dengan negatif 4. Oke, negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. 3 dikali 4, hasilnya adalah 12. Sehingga kita peroleh di sini 2 pangkat 12. Gitu ya, Sobat Brainly semuanya. Bisa ya? Oke, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, di sini kita punya nilai dari 2 pangkat negatif 3 dipangkatkan dengan negatif 4 adalah berapa? Yaitu 2 pangkat 12. Jawabannya di option adalah yang A. Oke.